Bapak orang Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berada di desa apa ini, Bu? Desa Cimahi Utara. Desa Cimahi, Kelurahan Cimahi Utara. Kota Cimahi. Ini adalah daerah yang iya indah sekali ya. Saya sendiri sangat terpesona menyaksikan keindahan alamnya ya, masyarakatnya sangat baik, sangat ramah dan banyak sekali anak-anak di sini. Inilah suasananya. Coba lihat. Wah, indah sekali Bu ini. Lihat gunung-gunung sana, lembah Ngarai ini, Bapak-bapak kita yang baru pulang dari kerja. Ini adik-adik yang waduh ini. Oh, ini penjual jamu ya. Ya, ini Bu ya. Ibu Eti ya. Ibu Eti namanya ya. Ya, Ibu Eti. Nah, saya diberitahu Ibu Eti tadi ini. Ibu Eti ini semuanya mau milih Jokowi katanya. Oh, iya. Benar, ya, benar, itu, benar enggak, Bu? Benar Ibu mau milih Jokowi. Malam malah mau ngobrol deh, mendingan Jokowi kasihan. Oh, gitu ya. Daripada itu. Oh, daripada itu ya. Mending Jokowi. Oh, Jokowi gitu ya. Oh, gitu ya, Bu. Oh, semua di sini mau Jokowi katanya. Saya udah tanya di mana-mana orang mau milih Jokowi semua. Orangnya kasihan, kasihan. Oh, kasihan. Nah, nanti kalau dapat harus kasihan lagi sama. Oh iya, sama sih enggak kasih kepada rakyat, Bu. Iya, yang di bawah. Yeah. Kok mau ibu mah enggak punya suami ya? Oh, gitu ya. Wah, benar ya. Ini orang Jokowi. Oh, orang Jokowi. Oh, ini orang Jokowi, Bu. Iya, iya. Oh, heran juga saya, Bu. Saya berada Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Saya juga terkejut ini melihat ibu-ibu. Ibu juga mau Jokowi, Bu? Iya. Oh, Jokowi. Oh, gitu. Oh, begitu semua di sini, Pak. Kan Pak Udin Jokowi tadi ya. Ibu, ibu juga? Sama, kamu itu orang Jawa. Orang Jawa. Orang Sunda aja milih semuanya gitu ya. Sama orang Sulawesi juga begitu, Bu ya. Wah, ini menarik sekali. Oh, udah mantap ya. Oh, sudah mantap, Bu. Sudah mantap. Tidak terpengaruh dengan TV dengan apa? Tuh, Tuhannya. Oh, Tuhan ya, ya begitu ya. Oh, Ibu Eti ya. Memang udah ngomong malam aja. Anak itu. Oh, begitu ya. Hebat, betul. Oh, begitu ya. Wah, ini menarik sekali, Bu ya. Iya, menarik sekali ini karena suasana ya, kalau masyarakat itu sudah mengatakan mau milih sesuatu, tidak bisa kita lawan. Benar, ini ibu-ibu kita lagi masak ini, Bu ya. Untuk apa ini masaknya, Bu? Iya. Oh, gitu ya. Oh, syukuran. Oh, sunnah ya. Ini juga mau milih Jokowi semua? Iya. Waduh, Jokowi semua. Hebat. Saya bersyukur kepada Allah saya bertemu dengan bersilaturahim dengan ibu-ibu. Ini ramai sekali, mau pesta ya. Inilah suasana yang saya saksikan di tempat ini, menarik sekali. Pertama, di sore hari ini pemandangannya enak sekali. Udaranya sejuk. Dan masyarakatnya juga sangat baik, sangat ramah. Tapi yang mengejutkan pada saya, ternyata masyarakat itu sudah punya pilihan. Sudah punya pilihan, tidak terpengaruh dengan TV, tidak terpengaruh dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Tapi masyarakat ingin melakukan perubahan untuk kebaikan yang lebih maju ya. Dan tentu pendidikan ya, masyarakat ya. Jadi ini suasananya ya. Oh gitu. Oh, Bapak juga memilih. Oh gitu ya, ya. Oh gitu ya. Ah, syukurlah Pak. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Didi. Oh, Pak Didi ya, Pak. Ya Didi, Pak Didi ya, mudah. Oh, Pak Didi ya. Saya ada. Oh, gitu ya. Saya Dr. Musni Umar, Pak Didi. Iya. Dr. Musni Umar yang sering di TV lah, sering di TV. TV ya. Jadi jadi tadi waktu ketemu dengan Pak Udin di sana, kok dia bilang suka lihat saya katanya, tapi di mana katanya? Ternyata di TV katanya. Tidak apa-apa. Jadi kita ini silaturahim di sore hari, mudah-mudahan Allah memberi kesehatan pada kita. Anak-anak kita yang masih kecil ini bisa memperoleh pendidikan yang baik untuk masa depan masyarakat kita, keluarga kita, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Saya Dr. Musni Umar, sosiolog, melaporkan dari Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi. Cibabat, Cimahi Utara. Oh, Cimahi Utara ya. Kota Cimahi. Oh, Cimahi ya. Wah, ini Bapak maaf. Pak Oni ya, Pak. Wah, hebat. Oh, kemana Bapak sini? Wah, ini Pak siapa?
Pak Oni, keamanan kita di sini ya. Mudah-mudahan aman Pak Oni ya. Tidak ada sesuatu yang merugikan kita semua dalam pemilu presiden ya. Semua aman ya. Jadi Pak Oni bagaimana pandangan Pak Oni? Pak Oni mau pilih Jokowi juga? Iya, saya orang Jokowi. Oh, gitulah. Oke, terima kasih atas perhatian kita. Semoga mudah-mudahan Allah memberi petunjuk pada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.